Dari rekaman video warga, kebakaran kantor pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Morowali Utara ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api bisa terlihat jelas karena lokasi kebakaran berada di kompleks kantor Bupati Morowali Utara yang letaknya di ketinggian. Dua unit mobil pemadam kebakaran harus bolak-balik untuk memadamkan api. Petugas dan masyarakat setempat berjibaku agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab dan kerugian akibat kebakaran ini. Tidak ada satupun berkas dalam kantor tersebut yang bisa diselamatkan. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah.